Ha, dia lah beli barang sikit. Sebenarnya aku ada terbaca dekat kita jaga kita website tu. Aku memang selalu tengok untuk kawasan rumah aku. Jadi aku terbaca kakak ni tulis yang diorang satu family baru lepas quarantine positif COVID kan. So sekarang diorang clear, dia ada negatif lah. Lepas tu pada masa yang sama, suami dia terjejas patah-patah sebab 6 bulan tak bayar teksi. Lepas tu teksi pun dah kena tarik, so diorang tak ada income. Permohonan pun lambat kan, bantuan pun lambat untuk government punya. So aku beli barang sikit, aku harap membantu lah. Kebetulan rumah dia sehala dengan tempat aku kerja lah, kedai aku. Ya, aku singgah sekejap. Jadi waktu aku dekat kedai dia, aku dah cakap kat dia 5 minit ke aku sampai. Because dia pun tak sangka aku 5 minit boleh sampai kan. Dia tak boleh agak aku dari mana. Kalau tak pun suruh tolong jiran turun. Dia kata okey, tak apa tak apa, saya turun. Tak mungkin kadang orang ingat oh aku ni NGO kan. NGO kan biasa dia memang datang pintu ke pintu ke pintu. Macam ni aku pun tak ada set yang aku nak kena, aku nak naik rumah orang ke apa. Lagi satu sebab, atas sebab safety lah. Aku pun tak tahu kan betul perempuan yang mesej aku tu kan. Sebab lah aku lebih suka tempat terbuka macam ni lah, ada orang. So better orang tu turun dan datang ambil sendiri. Ni kena nasi dai dalam 10 minit kot. Tunggu orang siap. Macam-macam. Kadang sengaja juga kan. Sengaja nak hantar sendiri. Sedangkan aku dah letak dekat rak infak kawasan aku. So diorang boleh ni kan. Tapi kadang-kadang ada yang ni kan, dia cakap dia tak ada data kan nak search tu. Okey lah, tak apa lah. Mungkin kadang susah sangat. Dia suruh aku naik rumah dulu. Okey, bye-bye. Bye-bye. Okay lah, jom aku nak pergi kerja. Pakai seatbelt jangan lupa. Ayuh.